kenapa motor ni haram di jalan raya. Kebiasaannya, motor yang tidak sah di atas jalan raya adalah motor yang sudah pun dimodifikasi. Boleh jadi sebab exhaust, boleh jadi sebab tak ada road tag. Tapi kali ini, motor ni tak sah daripada pengilang pun lagi. Hari ini kita nak tengok kisah motor berkenaan. Yo, momen kembali lagi bersama saya Rian. Oke kawan, gimana kabarnya? Sehat, mudah-mudahan sehat selalu. Dan yang punya hutang, semoga segera lunas hutangnya. Yang belum punya jodoh, semoga segera dapat jodoh kawan. Amin. Oke kawan, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang selalu setia menonton video-video saya ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya doakan mudah-mudahan kalian disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Ya kawan, saya juga berharap mudah-mudahan kalian tidak bosan menonton video-video saya ini. Oke kawan, di video kali ini saya akan membahas itu sebuah motor. Ternyata di Malaysia itu ada sejenis motor yang dilarang jalan atau haram ya untuk menginjakkan di aspal Malaysia kawan. Jadi ini motor apa aja kawan? Kirain semua motor di Malaysia itu bisa beraspal, ternyata tidak kawan. Kita lihat motor apa saja yang haram di jalan Malaysia kawan. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng, dan juga ikuti sosial media saya, ada Facebook, IG dan TikTok. Oke kawan, saya mengingatkan lagi buat kalian yang mau berkomentar, alangkah baiknya tonton dulu video ini sampai full biar kalian tidak gagal paham. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Hari ini kita nak tengok kenapa motor ni haram di jalan kawan, raya. Aduhai. Kebiasaannya, motor yang tidak sah di atas jalan raya adalah motor yang sudah pun dimodifikasi. Yeah. Boleh jadi sebab exhaust, boleh jadi sebab tak ada road tag. Tapi kali ini, motor ni tak sah daripada pengilang pun lagi. Hari ini kita nak tengok kisah motor berkenaan Kawasaki H2R. Aerilavia Air Freshener berbeza. Datang dengan 4 pilihan haruman, Aerilavia ada 1001 review di Shopee berkenaan pengalaman menggunakan Aerilavia. Dengan not by one EDP, Aerilavia mampu bertahan sehingga bulan kedua dengan satu tenggangan seminggu. Ini perfume kita yang dicipta khas untuk memberi haruman yang tak terlalu kuat dan tahan lama. Lagi senang sebab kita boleh monitor liquid perfume di live window untuk kita check ada lagi ke tak perfume kita. Dapatkan sekarang, sementara voucher masih ada. Tahun 1965, selepas perang, Kawasaki dekat Jepun yang supply kapal terbang perang diorang dah tak tahu dah nak jual apa. Sebab time tu tak ada siapa dah nak beli kapal terbang. And then Kyoshi Yotsumoto daripada Kawasaki Aircraft nampak yang demand untuk motosikal mula timbul. Motor paling popular dekat sana masa tu adalah BSA A7. Apa Kawasaki buat? Tiru BSA seketul-seketul, letak nama Kawasaki W1 and then jual. Lepas daripada W1 tu keluar je, tiba-tiba jenama Jepun lain pula offer motor lagi best. Ada Suzuki T500, Honda CB450, BSA pun dah ada model baru. Jadi Kawasaki scrap balik and design motor dia sendiri. Lahir pula W2, kemudian W3, kemudian W, bukan W4 tapi H1. Kenapa daripada huruf W pergi H? Tu mungkin sebab kanji Jepun lah. Tapi dari sini, Kawasaki H series bermula. Kawasaki H1 ataupun panggilan Mark 3 adalah motor dengan 3 silinder 2-stroke 499cc bersama 5-speed manual. Dan enjin jenis ni cukup maju untuk zaman dia. Dan H-series lah antara sejarah terawal Kawasaki di dalam dunia perlumbaan. Tahun 1970, dalam 500cc World Champion, MV Agusta ada kemenangan yang dominan dalam seluruh season. Tak ada siapa boleh catch up dengan MV Agusta masa tu. Termasuklah Kawasaki. 500cc kategori masa itu adalah 1000cc punya kategori hari ni lah. So apa Kawasaki buat? Kawasaki, dia simpan dendam. Dia cakap MV Agusta tahun depan kau siap. Dan memang siap pun MV Agusta tu. Kawasaki prepare satu motor lumba dengan H1 sebagai base machine. Dan dari situ lahirlah Kawasaki H1R.
Dan setahun lepas tu, Dave Simon dengan Kawasaki H1R memenangi event 500cc dengan poin yang tipis daripada FV Agusta. Tapi menang tetap menang, dan inilah kemenangan pertama untuk Kawasaki dekat dalam kategori 500cc. Namun, Kawasaki H1 tu sendiri daripada jurnalis at that time inform yang motosikal pada masa itu pun standardnya pelik kerana gearbox feel yang tidak mencengkam, cara pertukaran gear yang tidak sama macam motor lain dan handling yang tak mudah seperti motor lain even pada masa tu. Maka dengan itu, tahun 1975, H1 diberhentikan pengeluaran. Dan next model untuk suksesor dia pula adalah Z Series. Dari W kepada H kepada Z. Sebab kaji Jepun kot. H Series ada sejarah seawal pertubuhan Kawasaki motor lagi. Jadi bila ada projek baru yang berkaitan dengan kelajuan dicadangkan, Kawasaki fikir, apa kata kita gunakan nama H balik untuk meneruskan legasi kemenangan mereka yang pertama. Bila nama H1 dah pakai, diorang guna nama apa? H2. Kawasaki dikilangkan oleh Kawasaki Heavy Industries. Dan kalau korang rasa Kawa buat motor je, ha 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 kepadamu. Kereta api Kawasaki ada buat, helikopter Kawa buat, kapal terbang pun Kawa ada buat. Boeing 777 tak akan wujud tanpa joint venture Kawasaki. Dan sebab tu motor Kawasaki macam nak terbang. Kawasaki H2R dari reka bentuk dia bukan berbentuk tipikal. Dia ni macam datang daripada salah silah keluarga jet pejuang sana tu. Daripada bentuk fairing depan, rupanya dah macam F117. Dan bentuk side mirror pun ada dua fungsi untuk bantuan aerodinamik. Pun macam jet pejuang. Dan pada fairing sisi, H2R dipasangkan side winglet untuk aerodinamik advantage. Betapa hebatnya side winglet ni, MotoGP tiru konsep ni setahun selepas H2R dilancarkan. H2R pula yang bagi impact dekat MotoGP. Dia dah jadi terbalik tau, sebab perkara yang patut berlaku adalah teknologi F1 dan MotoGP diaplikasi di dalam kereta dan motor production. Tapi nampak gaya H2R lagi high-tech untuk masa dia. Satu lagi ciri-ciri pelik H2R adalah pada bahagian fairing bawah yang tiada belly pad. H2R punya bahagian bawah hanya terekspos, berbeza dengan superbike lain yang kebiasaannya tertutup. Kalau korang selalu tertanya-tanya kan, kenapa Kawasaki H2 ni dengan H2R dia macam pelik sangat? Sebab tak ada belly pad ni lah, terekspos. Kemudian fairing belakang yang ada reka bentuk punya bahasa yang sama dengan saiz yang cukup besar seakan-akan superbike zaman 80-an. Tapi bentuk besar memang normal pun dekat dalam Kawa family. Dan kita boleh tengok pada ZX14 masih lagi dalam produksi. Kawasaki adalah jenama yang dikategorikan sebagai golongan baik beli. Bukan untuk Kawasaki H lah je. Untuk varian H2 masa launching harganya pada £26,000 time tu. Superbike punya harga normal lah. Tapi bila ditaruh R je dekat belakang H2, harganya naik sampai £48,000. Convert lah kepada ringgit, tambah tax, jadilah harga rumah. H2R ada beberapa features yang istimewa bersama body carbon fiber. Itu pun punca mahal lah tu. H2R ni berganti Chiron dekat dalam dunia motor. Direka semata-mata untuk dapatkan gelaran terpantas dunia. Dan H2R berjaya. Tahun 2016, Kawasaki daripada Jepun fly ke Turki dengan H2R di dalam trailer dan park di hujung jabatan Osman Gazi. Lepas siap je set up kamera semua, rider daripada Turki dari portfolio Moto2 dan SBK Championship, Kenan Safoglu, duduk di atas seat H2R bersama Messi untuk memacu selaju mungkin dan sepantas mungkin. Bam! Sekelip mata, gear 2 bagi! Dan dalam 26 saat, H2R mencapai 400 km per jam dan diberi gelaran motosikal produksi paling laju di dunia! Untuk letakkan perspektif dekat korang, MotoGP paling laju adalah 363.6 km/jam pada tahun 2022 oleh Jorge Martin dekat Mugello. Still tak boleh beat RS150 saja kan, 26 second tu boleh pergi dari rumah ke depan rumah je. Tapi RS saya cantik lah. Cuba edit sikit sound motor saya dengan sound H2R tu, mesti laju punya. Masuk. Bang, bang.
enjinnya adalah enjin 4 silinder inline 998cc dengan cooling yang mempunyai kuasa maksimum 310 kuasa kuda pada 14,000 RPM dengan berat 216 kg. 310 horsepower, angka yang agak tinggi untuk sebuah motor 1000cc. MotoGP pun produce 250cc je kot, tapi kita back up lah MotoGP sikit. Walaupun angka yang hebat pada H2R, MotoGP bukan dicipta semata-mata untuk jalan yang lurus, dan MotoGP ada regulasi dan undang-undang yang diorang kena follow untuk create mesin tersebut. Dan H2R pula, kelajuan yang hakiki tu adalah daripada rahsia kecil yang diletakkan dekat tepi enjin dia. Supercharger! Boleh bayangkan tak, kenderaan dengan berat seringan 200 kg diberikan boost straight daripada kilang menghasilkan horsepower yang sama dengan Honda Civic Type R. Kalau tak pakai helmet, muka kau memang tertarik lah, macam SpongeBob pun. Now, why haram? Adakah H2R ni seat dia kulit babi? Boleh jadi, tapi tidak. H2R untuk mencapai kelajuan 1/3 kelajuan bunyi, Kawasaki kena korbankan sesuatu yang kita panggil undang-undang kerajaan. Pernah dengar? H2R tiada equipment asas seperti lampu, signal, side mirror. Kemudian H2R juga tidak melepasi standard emission dan juga bunyi. Sementara street limit untuk sebuah kenderaan pada 82 desibel sahaja, H2R menghasilkan 130 desibel bunyi straight daripada kilang. Dan H2R juga tiada catalytic converter untuk menapis partikel yang toksik. Sesiapa saja yang waras akan berkata, alah, tambah je lampu signal, lepas tu pasanglah exhaust standard, ah, dah lepaslah semua tu, bolehlah bawa atas LPT2. Ya, betul. Sebab tu Kawasaki ada varian H2 tanpa R. Memang seketul H2R yang detune dan dikonvert untuk road legal. Tadaaa! Bercakap pasal motor yang tidak sah di jalan raya, pastinya H2R bukan satu-satunya motor yang ada. Ketidaksahihan tersebut ada juga yang bukan kerana motor yang laju. Kita ada banyak super motor yang tak ada legal equipment macam Husqvarna 450FS. Kemudian ada mini bike yang nampak macam Honda Grom 125 tapi masih lagi tiada equipment sah. Benda-benda ni buatkan motosikal ini tidak boleh melalui pelepasan JPJ dan dijual untuk pemanduan jalan raya. Ada lagi tak motor macam ni yang lalu dekat fikiran korang tu? Sup. Komen kat bawah dan ingat, boikot bukan makanan sahaja. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe, kan terlepas pula video-video lain nanti. Beli Aerilavia Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Saya Zakirin, bukan Cristiano Ronaldo walaupun muka sama. Jumpa lagi lepas ni. Bye-bye kawan. Jadi itulah sebuah motor yang haram di jalan aspal Malaysia, kono. Karena kecepatannya, mungkin karena terlalu bahaya lah mungkin. Jadi kalau di Indonesia sih bebas ada motor mini, motor itu di jalan. Tapi kalau ada polisi masih ketangkap sih kayaknya, kawan. Kalau tidak standaran pabriknya, kawan. Oke kawan, jika kalian mau menambahkan di kolom komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, jika kalian suka dengan video ini, alangkah baiknya tekan tombol like-nya kawan, dan share sebanyak-banyaknya video ini ke sosial media kalian. Dan buat kalian yang punya video dan ingin direction, kirim saja videonya ke sosial media kalian. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita bertemu lagi video selanjutnya. Sekali lagi, subscribe channel ini biar kalian bahagia dan nyalakan tanda loncengnya biar kalian selalu bahagia. Oke, bye-bye.